Kalau barangkali yang akan membedakan adalah varietas lokal, jenis lokal ya. Karena di Indonesia pun ternyata kalau kita identifikasi itu bisa mungkin lebih dari 10 ya varietas lokal yang ada di Indonesia itu sendiri. Sehingga ada mungkin kalau dari mungkin langsung kita bahas jenisnya aja ya. Di Indonesia itu kita kenal ada jenis yang rambutan itu bulunya bulu atau rambutnya ya itu agak yang ada yang apa namanya pendek alias tipis ya tidak terlalu lebat tapi itu rasanya manis gitu kan, bahkan yang masih hijau sekalipun itu rasanya manis misalkan seperti itu. Ada yang memang rambutnya gondrong atau bulunya panjang-panjang tapi kadangkala kalau kita ini asam ya asam gitu kan. Nah, ada yang justru tadi merah tapi benar manis gitu. Kemudian ada juga tadi yang kalau masih hijau ya pasti asam gitu kan. Nah, ini sehingga ada jenisnya itu ada yang bergantung tadi daerahnya. Sehingga penamaan itu biasanya yang kita kenal itu rambutan binjai, ya kan? Rambutan apalagi rapiah atau lebak bulus misalkan. Ini sehingga setiap daerah itu punya apa jenis tersendiri, varietas lokal itu namanya.